Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Nah sekarang aku sedang buat laporan keuangan nih. Wah, sepertinya kita untung banyak deh. Wah, keren sekali bisnis kita. Aku balik keluar ah. Si Mio kira-kira jaga dengan baik gak ya? Yeay, bagus sekali. Rumah kami direnovasi dengan bagus sekali. Mio, Mio, kakak. Wah, hari ini rame ya, Mio? Iya, Kak, hari ini rame. Dan Kate Bulur. Yuta, wah, bagus sekali ya tempat kamu. Iya dong, bagus. Aku suka sekali permen-permen di sini. Enak-enak. Iya, kami bikin permen ini dengan kualitas yang terbaik. Kak Sakura sedang pergi untuk mengambil bahan-bahannya. Nah, Mio, gimana? Bahan-bahannya masih banyak kan, Mio? Sebenarnya gula sudah mau habis sih, Kak. Oh, gula sudah mau habis. Iya, kalau gitu nanti aku pergi beli deh. Tapi yang lainnya gimana, Mio? Yang lainnya semua mantap kak, aman terkendali. Yeay, wah bisnis kita lancar sekali nih Mio. Kalau begini terus kita bisa kaya nih. Oh Atom, kalian sedang ngapain? Kami sedang makan bonbon. Iya, makan bonbon. Oh, makan permen ya. Wah, kenapa nggak pakai bangku? Kenapa malah si Atom yang diinjak? Iya, Atom mau seperti ini. Iya. Wah, mereka ini aneh sekali. Dan kakak ini ada di atas permen. Yuta, aku suka banget sama yang rasa bubble gum. Wah, Kate Bulur suka sama yang rasa bubble gum. Iya, itu favoritku. Dan kakak ini sedang ngapain? Aku sedang tunggu cewekku datang. Oh, ceweknya mau datang. Baiklah, ajak teman-teman sebanyak-banyaknya ya. Kami akan menyediakan permen sebanyak-banyaknya. Permen apa aja ada di sini. Dan ada teman bermain juga. Wah, aku juga sedang tunggu teman nih. Iya, boleh, silakan. Dan ada kolam permen juga nih. Aku sedang coba kereta permen nih. Iya nih, kereta permen kami favorit di sini, Paman. Keren sekali kan, Paman? Satu-satunya di kota Sakura. Iya, asik juga ya main kereta permen. Dan di sini juga ada bola-bola permen. Wah, Yuta, jangan diinjak dong. Itu aku sudah bayar loh. Oh iya, sorry. Nanti aku ganti deh. Soalnya permennya enak sekali. Aku mau mandi permen. Oke deh. Wah, dia malah ngomel aku injak, Mio. Wah, kakak sih injak-injak permen sembarangan. Oh, aku gak tahu. Soalnya aku kira dia mau mandi permen. Rupanya mau dimakan sama dia. Halo, Kak. Gulanya sudah mau habis. Oh iya, tadi Mio udah bilang gulanya sudah mau habis. Jadinya aku mau beli berapa nih? Gimana kalau kamu beli 5 kilo di Umat aja? Oke. Nah, ini susu-susu untuk baby-baby titan itu kan? Ya, itu benar. Bayi titannya ada berapa? Aku gak tahu. Soalnya si Celine kadang datang sendiri, kadang bisa berdua, kadang bisa rame-rame. Nah, yang warna pink itu nanti untuk si Celine ya. Oke. Oh, baby Celine belum datang nih. Kalau dia lihat ini, dia pasti suka sekali. Soalnya kan dia suka permen dan juga warna-warni ini. Mio, ayo kita ke belakang, Mio. Ah, mau ke belakang, Kak? Iya, aku mau lihat yang di belakang, Mio. Sambil kita tunggu baby Celine. Habis itu kita baru sama-sama beli gula ya, Mio. Oke deh, Kak. Wah, lihat. Bagus sekali ya rumahku. Rumah permen. Dan di sini juga bisa. Ada bakar-bakaran. Halo, Kak. Oh, aku sedang barbecue nih. Iya, ini produk baru loh. Permen ayam. Jadinya permen ini bentuk ayam. Dan rasa permennya juga seperti ayam. Iya, makanya aku mau coba. Dan sup ini juga. Sup permen. Dan semuanya mirip sama makanan aslinya. Gimana? Iya, menarik sekali. Kamu keren sekali bisa bikin permen seperti ini. Aku baru kali ini merasakan yang seperti ini. Iya dong, kami memang keren. Nah, Mio, produk kita pasti laris sekali nih, Mio. Kita harus membuat produk-produk yang baru juga, Mio. Iya, Kak, kita harus buat permen-permen lainnya, Kak. Yang rasa terbaru. Iya. Oh, kakak itu kenapa ikutin kamu, Mio? Aku perlu bantuan nih. Oh, perlu bantuan? Iya, aku pengen berada di camping itu. Boleh nggak? Oh, di dalam kemah itu ya? Iya, aku mau tidur di sana. Ah, boleh, Kak. Kalau gitu, Mio bawain ya, Kak. Di sini sewanya per jam, Kak. Wah, tidur di rumah permen per jamnya berapa? Per jamnya 5.000 aja, Kak. Oke. Wah, Mio, lihat itu di sana yang dekat kamar kita, Mio. Wah, kolam itu ya, Kak? Iya. Wah, ada orang juga ya. Itu siapa ya? Dia kenapa, Mio? Sepertinya dia sedang sakit perut deh, Kak. Oh, Chika. Ternyata kamu di sini. Aku sedang sakit perut. Wah, kenapa bisa sakit perut? Nggak tahu, tapi aku pengen di sini main. Oh, jadinya mau dibawa ke rumah sakit nggak? Nggak apa-apa. Aku sudah makan obat kok. Aku mau istirahat sebentar di sini. Oke, baiklah. Wah, Mio, lihat sini. Di sini masih kosong, Mio. Nggak ada permennya. Iya, Kak. Di sini nggak ada permennya. Nanti kita kalau sudah ada uangnya yang di belakang situ, kita buat jadi rumah permen juga ya, Mio. Dan di sini bisa mancing, Mio. Wah, iya, Kak. Bisa mancing. Oh, aku baru tahu di sini bisa mancing. Kapan dibuatnya ya? Wah, nanti aku mau pancing deh. Di dalamnya ada apa ya? Di dalamnya ada permen ikan, Kak. Oh, permen ikan. Iya, Kak. Kita tungguin baby Celine di sini yuk. Sambil kita lihat pancingan kita nanti ada hasilnya nggak ya?
Olin, ayo lali-lali kita cari kakak Uta ya. Iya, lali-lali cari kakak Uta. Hati-hati ya, angan atuh. Ini anawani cantik ali ya. Iya, anti ini apa? Ini permen. Celin uka. Uka permen. Kakak Uta. Celin, Olin, kalian sudah datang ya. Iya, kakak Uta. Kakak Uta, rumah ini rumah permen ya. Iya, iya benar. Ini rumah permen. Kamu mau permen? Celin, au. Celin, uka, permen. Nah, untuk Celin sama Olin aku kasih gratis deh. Tapi kalian harus jadi kecil dulu. Kalau sebesar ini, aku bisa rugi nih, bisa rugi. Soalnya kalau mereka gede, nanti permennya nggak cukup ya, Kak? Iya, nggak bakal cukup. Nanti satu rumah habis semua dimakan sama mereka, Mio. Wah, iya, Kak. Aku ambil susunya dulu deh. Susunya ada di belakang. Karena si Celin warna pink dan si Olin warnanya yang hijau ini. Nah, cocok, cocok. Jadinya aku ambil dua ya, Kak? Iya, iya, ambillah. Nah, aku sudah sediakan nih susunya. Kalian berdua minum susunya dulu ya. Jadi kecil dulu. Wah, bayi titannya ada dua. Bayinya kembar. Oh, ini bukan kembar. Coba lihat baik-baik. Mereka nggak kembar loh. Bukan kembar. Tapi aku nggak gitu nampak nih. Soalnya susunya besar sekali. Nah, nanti Gert Muller lihat sendiri ya. Mereka bukan kembar. Yang itu namanya Olin. Dan yang ini namanya Celin. Gitu. Jadi rambutnya aja ya yang sama. Iya, itu beda. Nanti aku bakal lihat deh. Tunggu mereka jadi kecil. Nah, nanti makan permen yang banyak ya. Kid Buller, mentang-mentang bukan kamu yang jualan, kamu suruh makan yang banyak ya. Iya, biasanya kan aku yang jualan. Kali ini bukan aku yang jualan. Nah, mereka berdua sudah jadi kecil nih. Iya, kakak Uta, Celin, udah bisa main. Oh iya, Celin, Olin, kalian temenin kami pergi beli gula dulu ya. Kid Buller, kamu bantu jaga dulu ya. Kami mau beli gula. Nah, setelah beli gula, baru kita makan permennya. Iya, kakak Uta, Celin, au amam, yang banyak. Yang banyak. Iya, Celin, buka. Yang laca obeli, laca ulian, rasa durian. Wah kak, kita punya ada rasa durian gak ya kak? Oh iya, itu ide yang bagus. Aku belum ada buat yang rasa durian. Nanti aku bakal buat yang rasa durian deh. Iya kak, kita juga buat yang rasa kopi ya kak. Kamu mau yang rasa kopi? Baiklah kalau gitu, kita beli dulu kopinya sama duriannya. Kak Mami, kami mau beli gula Kak Mami. Ada, tapi tunggu sebentar ya, sebentar lagi baru datang. Nah, akhirnya kita tiba juga di kota ini. Dan aku dengar di kota ini ada rumah permen. Aku mau cari rumah permen. Itu kan rumah kita kan? Iya Mami, itu rumah kita. Wah, kamu, apakah kamu tahu di mana ada rumah permen? Kamu monster. Wah, dia bilang kita monster. Padahal kita adalah permen. Aku telah menjadikannya manusia permen. Aku gak mau dibilang monster, aku gak suka. Iya Mami. Kita kan cantik dan juga manis. Tidak ada di dunia ini yang bisa lebih manis daripada kita. Iya Mami. Nah, di mana rumah permen itu? Wah, aku mencium bau aroma permen yang sangat kuat. Di sebelah sini. Ayo, baby. Iya Mami. Nah, benar. Di sini dia rumah permennya. Ini akan menjadi rumah kita. Tapi, kenapa banyak manusia di sini? Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka memakan permen-permen itu? Wah, tidak bisa dibiarkan. Ada permen raksasa. Ya, aku permen raksasa. Kenapa bisa ada permen raksasa? Ini dari Yuta ya. Yuta ada panggil permen ya. Yuta, siapa itu Yuta? Ini adalah rumah kami, rumah permen. Dan aku tidak akan biarkan manusia-manusia itu untuk menjilat dan memakan permen-permen itu. Kamu monster permen. Apa kamu bilang? Nah, dia bilang aku monster permen. Aku gak suka. Tolong, ada monster, tolong. Nah, akhirnya gula yang ditunggu-tunggu sudah datang nih. Ayo kita kembali. Nah, Celin, Olin, kalian mau permen kan? Kalian mau permen rasa apa dulu nih? Celin, au obeli. Olin, au acah elon. Rasa strawberry dan rasa melon lah. Baiklah, banyak kok. Dan, apa itu? Wah, kak, kenapa itu kak? Banyak permen kak. Iya, ada permen raksasa. Dan aneh sekali, Mio. Coba kita kesini dulu. Kakak itu kenapa dia?
monster itu, dia mengubah orang-orang menjadi permen. Wah, ada yang bilang aku monster lagi. Wah, tidak bisa dibiarkan. Apakah kamu mau kubah juga menjadi permen? Enggak mau, tolong. Mio, kamu dengar Mio? Katanya dia mengubah orang-orang menjadi permen, Mio. Oh iya, jadi permen. Diam kak, diam. Tetapi Mio, itu jadi permen dia Mio. Oh, jadi manusia permen. Jadi orang-orang yang ada di rumah kita tadi gimana Mio? Oh kakak, Mio takut kak. Celin, Uga, Atut, ayo kita kesini. Kita sembunyi di balik mobil ini aja. Jangan sampai kita kelihatan. Iya kak, iya. Mio cepat buruan Mio. Iya kak. Wah, dia besar sekali. Itu ada monster Mio. Monster permen. Dasar manusia. Aku tidak akan membiarkan kalian untuk menjilat dan memakan permen. Biarkan aku yang memakan kalian. Di sini ada manusia lagi. Ada bayi. Tapi kenapa besar ya? Aku akan mengubah dia juga menjadi permen. Baby Selin kenapa di sana? Kenapa dia nggak bersembunyi di sini, Mio? Nggak tahu, Kak. Apa mungkin tadi dia nggak lihat kita, Kak? Aduh, Baby Selin, gimana ini? Permen itu ada di depan Baby Selin. Baby Selin! Kakak Uta? Baby, kamu mau jadi permen? Selin? Aau. Selin, aau jadi permen? Selin, aau amam permen? Permen, aca apa? Aca anggur? Apa? Dia bilang aku rasa anggur. Iya, permen aca anggur. Jelin, au, aca anggur. Baby, baiklah. Aku akan mengubah kamu jadi permen aja. Jelin, au, kabul. Jelin, abul, lali-lali. Jelin, au. Wah, Selin dikejar, Selin dikejar. Selin, lari, Selin. Wah, baby, ayo lari. Lari secepat-cepatnya. Tapi aku tetap bisa mengejarmu. Kita lihat kamu mau kemana, baby. Kamu tidak bisa lepas dari aku. Celin, au lali. Kabul. Celin, cari antar polisi aja. Cari polisi, iya. Wah, bayi ini mau kemana nih? Sepertinya dia mau ke kantor polisi ya. Iya, Celin, au antar polisi. Tapi lihat itu, polisinya sudah jadi permen. Polisi, iya. Jadi manusia permen? Ya, dia sudah jadi manusia permen. Itu dia monster permennya. Nah, permen, kamu yang buat polisi yo jadi seperti itu ya? Ya, aku yang buat dan kamu juga sudah jadi permen. Kalau Celin, au angkat permen. Maksudmu apa? Nah, Mio, ayo coba kita lihat ke dalam. Baby Selin sedang mengejar permen itu. Kita mau lihat dulu. Wah, iya. Ternyata semua jadi permen. Cat Buller jadi permen dan orang-orang di sini juga jadi permen, Mio. Wah, kak, iya. Mereka jadi manusia permen. Wah, kasihan sekali. Dan si Atom sama Atom juga. Gimana ini? Mereka kan teman-temanku, Mio. Wah, kak, si Atom yang di atas ya, kak? Iya, si Atom yang pink dan si Atom yang warna kuning. Dan mereka jadi permen sekarang. Hati-hati. Jangan sampai mereka jatuh. Kalau jatuh mereka bisa pecah nih. Yang di belakang juga Mio. Yang di belakang kena juga ya kak? Iya, dan Chika juga kena Mio. Wah, kasihan sekali. Semoga nanti mereka bisa kembali seperti semula ya Mio. Iya kak, semoga mereka bisa kembali ya kak. Kabur. Wah, kenapa sekarang babynya yang jadi besar? Kabur, ayo baby kabur. Tolong. Celin, ejal. Tidak. Wah, lihat itu Mio, Baby Selin besar. Jangan kejar aku, tolong. Wah, bayi itu tidak capek-capek. Dia kejar aku terus dan sekarang aku yang capek nih. Apa? Wah, aku dapat. Wah, bayi ini berhasil menangkapku. Iya, Celin, apa? Aku sudah kecapean tapi dia tidak capek-capek. Celinnya aku kena tangkap. Tolong lepaskan aku, jangan makan aku. Kak Uta? Celin, apa? Selin, akhirnya lari-lari sejauh itu kamu dapat juga ya, Selin? Iya, kakak Uta, kakak Iyo, ini mami pemen pecal. Celin, au amam pemen ini. Mau kamu makan, Celin? Iya, Celin, au agi-agi, ada Olin, Ebi Akiyo, mama, papa. Selin, kamu lagi ngapain Selin? Si Selin putar-putar Mio. Wah iya kak, dia putar-putar kak. Selin, mungkin dia senang sekali Mio. Wah, dia gak nampak kita nih. Gimana kita naik dulu ke atas? Baby Olin, ayo berdiri Baby Olin. Iya kakak.
Wah kak, si Selin lucu sekali ya kak. Dia putar-putar seperti itu kak. Iya nih, dia putar-putar seperti itu. Mungkin dia senang sekali. Soalnya banyak sekali permennya Mio. Iya kak, sepertinya dia bingung mau bagi sama siapa kak. Iya, Baby Selin, Baby Selin. Wah dia gak denger ini. Ayo naik Mio, supaya dia bisa dengar kita Mio. Iya kak, Baby Selin. Kamu dengar kami Baby Selin? Oh kakak Uta, kakak Uta. Aku permen. Mau, tapi aku gak mau yang itu Selin. Aku mau permen yang di sini aja Selin. Oh iya, gula ini malah aku pegang terus dari tadi. Aku letakin dulu aja deh. Wah kakak kenapa dilempar? Selin, ayo kesini Selin. Oh kakak Uta, Selin utal-utal. Hah, Selin udah siap utal-utal. Oh, sudah siap nih putar-putarnya. Udah kakak Uta, Selin happy. Ya nih, kami juga happy. Olin, ayo kita amam pemen cama-cama. Ini aca anggul, enak. Oh, enak. Iya, Selin amam. Om, enak. Olin, uga au. Oh, kita ulang ulu ya. Wah, kalian sudah mau pulang ya. Iya, kakak Uta, Ami, au-awak muanya, pemennya, au-au-au, sakit-sakit, au-au. Olin, au-uga, au, Olin, au-aca picang. Oh, aca picang, sini ada aca picang. Olin, ambek dili ya. Iya, Olin, ambek dili. Halo teman-teman, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Wah, mereka sudah pergi nih. Iya nih. Oh, lihat itu Mio, lihat itu. Wah, Kid Bular, kamu sudah kembali menjadi seperti semula, Kid Bular. Ada apa sih, Yuta? Wah, mereka nggak sadar, Mio. Iya, Kak, mereka nggak tahu. Wah, akhirnya semua kembali seperti semula. Atom-atom. Wah, aku bersyukur sekali kalian kembali seperti semula. Wah, aku jadinya nggak jadi kehilangan teman nih, Mio. Aku memang di sini. Iya, aku ada di sini. Dan paman ini juga. Dan yang di belakang coba kita lihat. Wah, mereka juga kembali seperti semula. Mereka menjadi seperti manusia lagi, Mio. Wah, iya, Kak. Mio senang sekali, Kak. Yeay. Hah? Ada apa? Emangnya aku udah berapa jam nih? Oh, tenang aja, Kak. Santai. Nah, karena aku hari ini happy, hari ini gratis. Oh, gratis. Yeay, gratis. Wah, Yuta, kamu baik sekali, Yuta. Iya nih, aku gratiskan hari ini ke Bular. Yeay. Halo, teman-teman. Sampai jumpa lagi. Dadah. Kalau gitu, aku bungkus bawa pulang ya. Oh, jangan dibungkus.